selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ung dari PX Hobbies. Oke, di hari Minggu ini saya akan membuka ya. Ada 6 superhero yang sudah ada di depan saya ini, yang kemarin juga sudah saya unboxing untuk paketnya. Dan di hari ini bakal ke-6 superhero ini bakal saya lus semua, bakal saya buka semua dari kemasannya. Dan untuk om-om dan teman-teman semua yang mungkin pengen beli salah satu dari ini, bisa langsung DM Instagram saya karena saya masih ada stok ya, masing-masing ada 2 biji, ada 2 piece stok untuk dijual ke om-om dan teman-teman semua, kecuali yang Wonder Woman sisa 1 piece karena sudah laku duluan. Oke, dan langsung saja kita bakal buka. Oke, yang pertama ini ada Armored Batman ya. Ini ada di film Batman versus Superman. Nah, ini kemarin saya dapat yang error. Ini dia. Yang bakal saya buka ini yang error posisi ya, karena yang ini bakal saya jual. Oke, siapa yang minat silahkan DM Instagram saya. Ihi, promosi lagi cuy. Oke, langsung saja kita bakal buka, bakal lihat bagaimana detail dari si Batman ini. Wah, susah juga. Baru pertama kali nih saya beli Hot Wheels yang superhero ya, Armored Batman. Wih, ternyata berat juga nih, serius. Sesuai karakter Batman di film tersebut ya, kan dia pakai full kostumnya tuh dari besi semua, dari metal semua cuy. Kalau yang ini dia body atas terbuat dari metal, kemudian body bawahnya ini dari plastik. Dia menggunakan ban off-road. Wih, mantap nih, matanya persis kayak Batman di film itu tuh. Ya, cakep. Keren, detailingnya tidak ada karena ya film. Oh, ada nih cuy, jangan salah, ternyata bagian belakang ini ada detailing lampu. Kecil banget ya. Asli keren juga nih. Pecinta Batman, pecinta superhero wajib punya Hot Wheel yang bakal saya review ini. Gila. Nanti juga saya penasaran bakal adu ya di track 6 lane yang kayak kemarin di Monster Truck. Ke-6 ini bakal saya adu. Oke. Oke, ini dia penampakan dari si Armored Batman. Secara detailnya ya, kita pakai display putar biar om lihatnya juga puas. Tuh, detailing belakangnya cuy, mantap. Mantul, Pak Eko mantul. Oke. Udah ya, kanan kiri depan belakang udah lihat semua. Kita langsung lanjut ke diecast superhero berikutnya. Oke, Batman udah, kita lanjut ke Superman ya. Lawannya si Batman ini yang diadu domba sama apa tuh, Loki ya. Ah, ini dia. Luxor sama Luxor. Mana nih cara bukanya? Ah, ini dia. Ini dia si Superman. Ini juga banyak dipakai para racer-racer Hot Wheels karena ini bisa banget untuk balapan. Dan sudah pernah podium kalau nggak salah ya. Nih, cakep. Atasnya ini dari metal, bawahnya plastik. Bannya depan belakang beda ukuran, belakang 12, depan 10. Oh, ini ternyata metal juga cuy. Saya pikir ini merah atau jubahnya ini dari plastik. Ternyata ini metal semua. Yang plastik cuma kacanya. Ini ada logo Superman di atas. Cakep ya. Mantul Pak Iko. Detail belakangnya ada nih lampu lagi. Mantep ya, ternyata masih diperhatikan juga detailingnya. Mantul. Oke, kita lihat di display putar biar om lihatnya puas lagi. Di bagian depan tuh ada detailing lampu sedikit kecil, sipit banget. Full metal untuk bagian bodinya, kalau base-nya dia pakai plastik. Wih, gila, cakep banget. Warnanya itu loh mengkilap-mengkilap gimana gitu ya. Gokil. Mantul Pak Iko. Oke, kanan kiri depan belakang sudah. Kita saatnya lanjut ke Hot Wheels berikutnya. Oke, Superman dan Batman sudah. Kita langsung ke cewek cakep ya, si Gal Gadot. Ini ada Wonder Woman. Ya, ini cakep banget ini Mbak Gal Gadotnya. Ihir, langsung saja kita buka. Ini
ternyata blisternya kokoh juga ya. Susah cuy bukanya. Si Gal Gadot, oh berbeda dengan dua yang tadi. Dua yang tadi kan finishingnya metalik ya, atau kinclong-kinclong. Kalau yang Mbak Gal Gadot ini, atau Mbak Wonder Woman, ini dia finishingnya ngedoff. Cakep nih, detailing atasnya ya. Gila, gila-gila nih. Wih, cakepnya. Mantul. Lampu bagian depan menggunakan mika ternyata. Cakep. Ah, nggak nyesel saya beli ini cuy. Ngelus ini juga nggak nyesel nih. Ternyata detailnya kece banget. Suka banget saya modelnya. Superhero ini. Wah, jangan sampai saya keracunan Hot Wheels superhero ya. Berapa nih kalau sampai keracunan? Mantul. Oke, biar lebih puas kita putarkan di display putar. Beuh, gila cakep banget ini. Kayak Mbak Gal Gadotnya. Mantap. Mantap banget, seksi banget ya nih Hot Wheel. Bih, mantul Pak Eko. Oke, kita lanjut ke Hot Wheels berikutnya ya. Oke, berikutnya ini ada si Robin. Langsung kita buka saja tanpa banyak basa-basi. Si Robin, oh ini model-modelnya tuh hampir sama ya. Kalau dilihat dari body-bodinya untuk si mobil Hot Wheels superhero ini sih kayaknya bisa banget untuk balap ya, terutama untuk drag karena bodinya aerodinamis banget nih. Ini si Robin juga kece banget modelnya. Detail lampunya polos ternyata untuk depan. Bagaimana dengan belakang? Belakang juga polos. Mantul. Nah ini full metal nih. Body dan base dia dari metal. Kecuali yang hijau nih. Yang hijau ini plastik nih. Ternyata nih nggak full metal. Yang hijau atapnya ini dari plastik. Saya rasa ya plastik ya ini ya. Untuk base-nya dan body merah ini dari metal. Mantul Pak Eko. Oh, lihatlah dengan puas untuk si Robin ini. Cakep, cakep, cakep. Mantul banget ini. Aerodinamis banget ya mobil-mobil superhero ini. Oke, next. Oke, tinggal dua. Ini ada si Aquaman yang filmnya baru-baru kemarin lah, belum lama-lama banget. Aquaman nih modelnya beda sendiri nih. Oke, kita buka saja. Ini dia. Wih, ini modelnya tuh kayak kapal-kapal selam gitu ya. Menyesuaikan dengan namanya mungkin ya, Aquaman. Wih, kayak torpedo juga ini kalau dari bawah. Cakep. Mantul banget nih. Ada kumisnya cuy, kayak lele. Wih, cakep gila ini. Iya nih, atasnya ini kayak yang ada di kapal selam ya. Ini ada knalpotnya, exhaustnya nih kanan-kiri. Gokil. Ini belakangnya kayak torpedo. Mantul. Beuh, cakep gila sih. Mantap ya. Kapal selam banget ini modelnya. Ini juga aerodinamis banget nih, bisa memecah angin di kecepatan tinggi. Wow. Mantul Pak Eko. Next. Terakhir ada si Green Lantern. Wih, ini bening sendiri nih bodinya nih. Kita buka. Nah, ini dia. Bodinya bening, base-nya dari metal. Kalau body bening ini pastinya dari plastik ya. Cakep nih. Ih, yuhu yuhu, mantap.
Tuh, lihat kegantengan dari si Green Lantern. Bodinya bening, transparan. Base-nya dari besi. Wih, gila, cakep, cakep, cakep. Oke, itu dia sudah ke-6 superhero sudah saya lus. Dan kira-kira dari ke-6 ini mana nih yang menurut Om paling bagus, paling keren? Silahkan komen saja di bawah. Dan langsung saja kita bakal coba ya di track 6 land. Dari ke-6 ini siapa yang paling cepat, siapa yang menjadi juaranya, cuy. Oke, dan langsung saja kita berpindah ke track 6 land. Ciao! Hot Wheels Racers, make your way! Oke, ini dia sudah saya taruh di track 6 lane, di mana yang lane 1 ya, ini ada angka satunya. Lane 1 itu ada si Batman, lane 2 ada Robin, lane 3 ada si Mbak Seksi Nan Cantik Gal Gadot atau Wonder Woman, lane 4 ada Green Lantern, lane 5 ada Aquaman, dan lane terakhir 6 ada Superman. Dan dari ke-6 ini nampaknya si Batman ini yang nggak bisa buat balap, cuy, karena bannya mentok, dia nggak bisa jalan nih. Ya, agak sedikit susah untuk jalan di track 6 lane ini. Tapi untuk di track yang Hot Wheel yang biasa buat balap di mall-mall, kayaknya sih masih bisa untuk si Batman. Oke, dan langsung saja kita bakal coba balapan. Oke, di ujung track ini sudah ada pengawal-pengawal yang kekar. Ada Monster Jam untuk biar apa Hot Wheel nggak jalan terus ya. Oke, langsung saja. 3, 2, 1, go! Wow, Superman yang menang, cuy. Kita ulangi sekali lagi ya. Dan sesuai dengan ucapan saya tadi, untuk si Batman ini nggak bisa jalan. Oke, nah ini dia sudah porak-poranda ditabrak para superhero. Tadi yang menang Superman, kita coba 2 kali lagi ya, kita coba 3 kali. Siapakah, apakah tetap si Superman atau berbeda juaranya? Untuk urutan pun kita rubah, ada Batman 1, Superman 2, Green Lantern 3, Aquaman, Robin, dan Wonder Woman. Kita mulai saja. 3, 2, 1, go! Siapa menangnya? Dan tetap untuk si Superman pemenangnya. Kita coba lihat. Nah, porak-poranda ditabrak oleh superhero. Kita coba 1 kali lagi ya. Oke, kita coba 1 kali lagi. Kita mulai. 3, 2, 1, go! Wow, 2. Ternyata ada perbedaan juaranya, tapi tetap unggul 2-1 ya. Superman menang. Oke, dan itu dia tadi race kecil-kecilan ya, antara Superman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, Robin, dan Batman. Dari ketiga race yang sudah kita coba, Superman menang 2 kali. Ini Superman menang 2 kali. Kemudian ada yang terakhir ini di race ketiga itu diambil sama Wonder Woman. Dan yang paling parah tentunya si Batman, karena dia tidak bisa lari, cuy. Ya, kepentok nih sama bannya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share-nya. Ditunggu juga yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah, cuy. Sekali lagi, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, ciao.